Ini bubuk cabenya. Kok ada bubuk cabe? Katanya level 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Rahmawani TH. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan buat yang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Oke teman-teman, jangan salah pokok sama makeup aku ya, karena aku habis buat konten makeup gitu. Di sini aku pengen nge-review ini dia. Ini udah lama banget aku beli dan aku cuma dapat satu teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita review satu aja ya. Ini adalah Nabati Riches Mie Instan. Ini yang ramen keju. Levelnya level 0 dan otomatis berarti tidak pedas ya teman-teman. Jadi dia rasa keju. Ini aku buka dulu isinya ya. Ini aku cuma dapat satu teman-teman, waktu itu beli di Fitri Novel. Isinya cuman ini aja. Jadi ini ada bubuk keju dan juga bubuk cabai. Aku masak dulu ya teman-teman. Ntar mie-nya aku liatin. Mie-nya biasa aja sih ya, kayak mie pada umumnya tuh. Oke, aku masak dulu ya. Ini dia mie-nya tuh. Ternyata itu mie kuah ya teman-teman. Aku pikir mie goreng tadinya tuh. Ya udah, sekarang aku mau masukin bumbunya aja langsung ya. Ini bumbu kejunya. Oh, warnanya kuning. Langsung aroma keju. Wah. Dan ini bubuk cabenya. Kok ada bubuk cabe? Katanya level 0. Level 0 tapi pakai cabe ya? Oke. Tapi harusnya sih enggak pedes ya kalau level 0. Bubuk cabenya warnanya juga nggak merah-merah banget, kayak coklat-coklat muda gitu teman-teman, kayak warna ya gitu ya, coklat muda. Alhamdulillah. Nih ya, langsung aja aku aduk. Teman-teman, karena aku sepertinya lapar banget gitu ya, tadi pagi nggak makan juga dan ini sudah siang. Jadi aku menyediakan nasi sedikit sih, nggak banyak. Tapi nanti aku review dulu ini tanpa pakai nasi ya. Wow, lihat dong kuahnya jadi. Kuahnya warnanya hampir-hampir mirip kayak ini, kayak mie laksanya mie sedap gitu ya. Tapi mie laksa mie sedap itu lebih putih sih, kalau ini krem-krem oranye gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba kuahnya dulu ya teman-teman. Bismillah. Ini level 0 tapi sebenarnya ada pedes-pedesnya juga teman-teman. Sebenarnya dia ada pedes-pedesnya. Dia rasa keju tapi nggak keju banget, asin. Lebih ke asin sih ya, keju tapi maksudnya asin gitu deh. Aku kuahnya kedikitan ya, tapi dia udah ada pedes-pedesnya gitu teman-teman. Aku cobain mie-nya ya. Bismillah. Tingkat kematangan mie-nya pas aku masaknya, enak mie-nya juga. Oke, aku langsung makan. Ini sebenarnya nggak pedes-pedes banget, cuman kayak rasa-rasa cabai doang. Karena kan levelnya 0. Kalau seandainya dia pedes, pasti orang pada komplain dong. Kan ini levelnya 0, kenapa pedes gitu. Jadi dia ini kayak ada pas pertamanya aja gitu. Habis itu ya udah hilang gitu. Jadi kayak cuman lewat doang gitu. Jadi aku mau makannya itu pakai saus ya teman-teman ya. Aku sekalian mukbang karena aku lapar sekali. Tapi aku harus ada pedes-pedesnya gitu teman-teman. Jadi aku pakai saus cabe. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan. Kalian ambil makanan kalian, yuk kita makan sama-sama. Kalau ada kerupuknya enak banget ini. Ya
Kuahnya tuh jadi lebih ngentel karena aku tambahin saus saus cabe tadi. Jadi ini nih kalau pure aslinya tanpa saus itu dia memang rasanya tuh cuma asin doang, teman-teman. Asin sama keju doang. Jadi pedesnya itu mungkin kayak pedes-pedes lada gitu doang, cuma lewat-lewat gitu doang. Ada WhatsApp. Dah, makan lagi. Kalau udah berhenti aku jadi males lagi makan. Semangat. Ayo kita makan. Aku kan pernah nyobain mie habis kalau nggak salah dicampur dengan chicky ball yang waktu itu viral di TikTok. Nanti aku taruh di atas sini ya ininya. Apa namanya? Videonya ya. Kalian bisa nonton kalau mau nonton. Itu dibanding ini aku lebih suka yang itu sih. Karena gimana ya ngejelasinnya ya. Tapi sepenglihatan aku kayaknya enakan itu deh. Ini juga enak sih. Tapi kayaknya yang itu mungkin karena ada pedes-pedesnya gitu kali ya. Tapi nggak tahu deh. Oh iya, Ricis ini kan dia ada yang ini ya, ada yang pedes ya, yang level berapa gitu. Mungkin kalau yang pedes lebih enak deh kayaknya. Oh ya, pengen banget minum Fanta ini abis makan gitu. Kemarin aku abis makan malah lupa minumnya, jadi aku minum sekarang. Fantanya tinggal dikit, jadi aku gak usah pindah-pindahin lagi ke gelas ya teman-teman ya. Langsung aja gini ya. Masih ada soda. Enak. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya ya. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Kalian jaga kesehatan, jangan lupa banyak minum air putih. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.